2019 sampai dengan 2020. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Nawawi, kemudian deputi penindakan Pak Karyoto. Nanti akan disampaikan poin-poin mengenai perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud oleh pimpinan, dan setelahnya nanti kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk bisa bertanya lebih lanjut terkait dengan kasus ini, gitu ya. Kami persilahkan nanti ada dua sesi, masing-masing 3 orang penanya di sebelah kanan dan sebelah kiri, termasuk nanti teman-teman ada yang di luar sana juga boleh bertanya via online. Perlu juga disampaikan, karena kita dalam suasana juga harus menjaga jarak, termasuk juga di depan sini, maka setelah dibacakan poin-poin oleh pimpinan, nanti para tersangka ini akan kembali ke belakang untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dan kemudian nanti akan ditunjukkan barang bukti. Setelah itu nanti tanya jawab, gitu ya, rekan-rekan semuanya. Baik, kami persilahkan Pak Nawawi untuk menyampaikan beberapa poin-poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin dan hari ini. Kami persilahkan, Pak. Ya, Pak Diputar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sekali lagi mohon maaf kepada rekan-rekan yang katanya sudah menunggu cukup lama. Berikut kami bacakan sedikit mengenai pointers dari konferensi pers ini. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan penangkapan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Dalam kegiatan penangkapan ini, KPK telah mengamankan 16 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekitar jam 19.30 WIB di beberapa tempat, antara lain di Jakarta, Samarinda, dan di Kutai Timur. 16 orang ini terdiri dari yang pertama ISM, ini selaku bupati di Kutai Timur. Kemudian kedua ada EU, ini menjabat sebagai ketua DPRD Kutai Timur. Sekaligus juga yang bersangkutan adalah istri dari ISM. Berikutnya ada ASW, ini menjabat selaku Kepala Dinas PU. Keempat ada MUS, ini selaku Kepala Bapenda, jadi bukan Bapeda tapi Bapenda, ini Badan Pendapatan Daerah, ya, seperti itu. Dahulu ini disebut dengan Dispenda. Kemudian ada AW, ini ajudan bupati. Berikut yang keenam ada DF, ini selaku staf bapenda. Ketujuh ada AM, selaku kontraktor. Kemudian delapan ada LMP, selaku staf dari AM. Sur, selaku kepala BPKAD,
ini BPKAD ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, ya. BPKAD. Yang ke-10 ada ES. Ini selaku sales di Isuzu Samarinda. 11 ada MN selaku staf dinas PU. 12 ada ASR selaku staf dinas PU. 13 HF ajudan bupati. 14 HD selaku staf CV Bulanta. 15 SES selaku staf CV Bulanta. Dan yang terakhir 16 DA. Ini rekanan. Saat ini masih dalam perjalanan dari Kutai Timur ke Samarinda. Kronologis penangkapan. KPK menerima informasi dari masyarakat perihal adanya dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, tim KPK bergerak dan menjadi dua tim. Membagi menjadi dua tim di area Jakarta, Sangatta. Ini ibu kota Kutai Timur ini. Untuk menindaklanjuti laporan dimaksud. Sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, EU, MUS, dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM, yaitu Bupati Kutai Timur sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021-2024. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ISM dan AW menyusul datang ke Jakarta. Bahwa sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya tim mengamankan ISM, AW, dan MUS di sebuah restoran FX Senayan, Jakarta. Setelah itu secara simultan, tim KPK yang berada di area Jakarta dan Sangatta, Kutai Timur juga turut mengamankan pihak-pihak lainnya. Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo mencapai 4,8 miliar, sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar rupiah. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, AM sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek-proyek yang ada di Dinas PU Kabupaten Kutai Timur. Di antaranya, pembangunan embung Desa Maloi, Kecamatan Sangkulirang senilai 8,3 miliar. Ini dalam tanda kurung CV Permata Group MHN. Berikut ada pembangunan rumah tahanan Polres Kutai Timur senilai 1,7 miliar rupiah. Ini oleh CV Bebika Borneo. Berikut peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai 9,6 miliar. Ini CV Bulanta. Lanjut ada pembangunan kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan senilai 1,8 miliar. Ini CV Bulanta juga. Lanjut ada optimalisasi pipa air bersih PT GAM senilai 5,1 miliar. Ini oleh CV Cahaya Bintan. Terakhir pengadaan dan pemasangan LPJU Jalan AP Pranoto CS Kota Sangatta senilai kurang lebih 1,9 miliar oleh PT Pesona Prima Gemilang. DA sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai senilai 40 miliar rupiah. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020,
diduga terjadi penerimaan hadiah atau janji yang diberikan dari AM selaku rekanan Dinas PU Kutai Timur sebesar Rp550 juta rupiah, dan dari DA selaku rekanan Dinas Pendidikan sebesar 2,1 miliar rupiah kepada ISM selaku Bupati Kutai Timur melalui Sur selaku Kepala BPKAD dan Mus selaku Kepala Bapenda bersama-sama EU selaku Ketua DPRD Kutai Timur. Keesokan harinya, Mus menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama Mus sebesar 400 juta rupiah, Bank Mandiri sebesar 900 juta rupiah, dan Bank Mega sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya diketahui bahwa terdapat pembayaran untuk kepentingan ISM melalui rekening atas nama Mus diantaranya pada tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda atas pembelian ELF sebesar 510 juta rupiah. Pada tanggal 1 Juli 2020 untuk pembelian tiket ke Jakarta sebesar 33 juta rupiah. Pada tanggal 2 Juli 2020 untuk pembayaran hotel di Jakarta sejumlah 15,2 juta rupiah. Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM sebesar masing-masing 100 juta rupiah untuk ISM, MUS, SUR, dan ASW pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar 125 juta rupiah untuk kepentingan kampanye ISW. Diduga terdapat beberapa transaksi berupa penerimaan sejumlah uang dari rekanan kepada MUS melalui beberapa rekening bank atas nama MUS, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega, Bank Kaltimtara, terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar 4,8 miliar rupiah. Terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah, saudara dari DA, yang diserahkan kepada EU sebesar 200 juta rupiah. Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena, pertama, ISM selaku bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran. Kedua, EU selaku ketua DPRD melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutai Timur. Ketiga, MUS selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU Kabupaten Kutai Timur. Keempat, SUR selaku kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Kelima, ASW selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dilanjutkan dengan gelar perkara, Komisi Pemberantasan Korupsi menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. Selanjutnya KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama sebagai penerima, masing-masing ISM selaku bupati, EU selaku ketua DPRD, MUS selaku kepala Bapenda, SUR selaku kepala BPKAD, ASW selaku kepala Dinas PU. Selanjutnya sebagai pemberi, AM selaku rekanan, dan
DA selaku rekanan. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai penerima, disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tindakan penahanan, para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. ISM akan ditahan di rutan KPK Kapling C1, EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, Mus ditahan di rutan KPK Kafling C1, Sur ditahan di rutan Kafling C1, SW ditahan di rutan KPK Kafling C1, AW ditahan di Metro Polda, di Polda Metro Jaya, DA ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Para tersangka terlebih dahulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terakhir, kegiatan penangkapan ini sebagai upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan anti korupsi. Oleh karenanya, KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktek korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, memperkaya diri pribadi dan keluarganya ataupun orang lain. Demikian pointers yang bisa kami bacakan. Kami kembalikan pada jubir. Jangan, Pak. Baik, terima kasih pada Pak Nawawi yang telah membacakan poin-poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkapan. Berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti seperti yang sudah disampaikan di awal karena ini sudah dalam rangkaian acara, maka para tersangka dipersilakan untuk kembali ke tempat pemeriksaan. Masih dalam perjalanan. Ya, kita tenis lagi. Baik, berikutnya akan menunjukkan barang bukti. Tadi sudah disampaikan untuk barang buktinya adalah uang cash 170 juta, kemudian beberapa buku tabungan dengan 4,8 miliar. Dan sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar dan bukti lainnya terkait dengan hasil tangkapan. Selamat malam.
Ya, terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Baik, kita semuanya kami persilakan berikutnya jika ada yang akan berkenalan lebih lanjut ada dua sesi 11.3 dan 11.3 belakangan kemudian 11.3 juga. Oke, sebelah sini ada tiga tadi sebutkan nama dan mana silakan. Oke. Ada Mas Yu. Keras mungkin suaranya ya? Enggak, tapi suara keras aja Mas. Saya Yogi dari Universitas. Tadi sempat minggu kalau apa solusinya untuk kampanye ya Pak? Berarti terkait dengan edukasi. Nah kalau dengan ini kan sebenarnya sangat berbahaya gitu untuk selama masa pilkada 2020 ini. Nah ini sikap KPK ini dalam proses pilkada ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah akan tetap melakukan protes setiap mungkin supaya tidak terjadi korupsi? Oke, kita aja Mas Ugi, terima kasih. Berikutnya, Mas Sigro. Jadi kan ini kan sebutkan nama Sigro. Kan dua dari tujuh tersangka adalah suami istri dan yang satunya bupati, satunya ketua DPRD. Gimana tanggapannya kan praktek-praktek seperti ini kok masih ada di ke depannya gimana? Apa yang dibuat bagian dari family corruption kayak itu tadi? Itu yang ketiga ya saya Mas Haji sebut karena apa? Malam Pak Anawi, saya Rosen Haji dari Kepo. Yang mau saya tanyakan tadi kan ada beberapa buku tabungan yang disita juga totalnya ada 2 miliar yang sama deposito. Nah itu peruntukannya apa dan itu disita di Jakarta ya Pak? Nah itu kenapa dibawa ke Jakarta gitu? Apakah juga ada juga terkait pilkada untuk melakukan politik ke sejumlah parpol. Gitu aja. Oke, jadi 3 sesi pertama ya sudah cukup. Mas Ugi dari Kompas, Mas Ibnu dari Detik, dan Mas Haji dari Tempo. Kami persilakan. Iya, 3 dulu ya. Pimpinan atau Pak Deputi untuk memberikan jawaban atas 3 pertanyaan. Silakan Pak. Ini dari Mas Yogi, terus Mas Ibnu dan Haji. Ini buat 3 sosok itu begitu familiar dengan saya di WA, tapi baru malam ini saya lihat sosok orang-orang ini. Baru saya kenal di sini. Mas Haji, Mas Yogi dulu. Kami hanya menyebutkan tadi bahwa kedatangan Bupati Kutim ke Jakarta ini dalam kaitannya dengan mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kutai Timur untuk periode 2021-2024. Itu yang kami sebutkan tadi, kami tidak dalam posisi untuk menyikapi bahwa apakah itu kaitannya dengan kampanye, upaya, dan lain sebagainya.
relevansinya dengan pilkada, kami tidak sampai kepada tanggapan terhadap hal dimaksud. Mengenai bahwa dua terdakwa ini suami istri dan satunya menjabat bupati dan satunya ketua DPRD, ini kami serahkan kepada masyarakat untuk menilai, kemudian mengambil pelajaran dari situ gitu. Karena baik dalam jabatan sebagai bupati maupun dalam jabatan sebagai ketua DPRD itu kan hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi ya, silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini. Dari Mas Aji mengenai soal buku tabungan, ini barangkali agak teknis banget, kami serahkan kepada Pak Deputi Penindakan. Ini kenapa kok bisa ada buku-buku rekening ini di bawah sana kemari gitu? Jangan Pak Deputi. Baik, selamat malam ya. Saat ini memang motif membawa tabungan ini belum kita gali di dalam. Tapi setidak-tidaknya dalam hal kewajaran, buat apa berapa jauh-jauh menyiapkan semua buku tabungan yang ada saldonya. Nah tentunya ini kan, ya mungkin kalau kita mundur satu hari lagi kita tidak tahu apakah yang akan terjadi. Tapi karena menangkapnya hari kemarin, ya keadaannya masih seperti itu. Buku tabungan dibawa dengan saldo yang cukup besar. Dan sebenarnya buku tabungan ini memang penampungan buat rekening penampungan. Kalau dari profil dia sebagai seorang pegawai negeri di level-level eselon 3 itu, ya tidak mungkin duitnya sebanyak itu. Dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A, B, C, D yang ada kaitannya dengan pekerjaan proyek. Jadi kalau itu nanti untuk apa, motifnya apa, tidak bisa dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nawawi dan Pak Karyoto. Sesi kedua ada tiga orang penanya, saya persilakan. Ya, satu, ada lagi? Baru satu ya, oke satu dulu, silakan. Halo Pak, Ival dari Kompas TV. Hanya ingin meminta penjelasan soal penahanan terhadap para tahanan ini. Ini kan disebar, ada di Kompas TV1, ada di Polda Metro Jaya juga, dan beberapa tempat lain gitu. Mengingat masih ada wabah COVID ini, sempat ada kasus juga kemarin ada yang menerima kreatif untuk kena positif corona. Bagaimana untuk penanganan selama isolasi mandiri 14 hari ini? Dan bentuk kebenarnya seperti apa kemudian pengawasan ya Pak, agar jangan sampai juga ada penularan juga di tahanan itu bagi para tahanan itu. Terima kasih Mas Rafael. Ada dua lagi. Kalau sudah kesempatan, dua orang penanya lagi. Tidak ada ya, kalau tidak ada hanya satu ya untuk sesi kedua ini. Kami persilakan, namanya Pak Karyanto. Baik. Saya rasa di semua institusi, kantor-kantor, baik yang pemerintah maupun non-pemerintah, anjuran pemerintah sudah jelas dengan adanya protokol COVID. Nah, sebagai contoh, di kami, di tahanan ini, kami punya dokternya juga, dan tentunya masa isolasi ini memang disendirikan dulu, tidak dicampurkan. Dalam arti, kegiatannya diawasi betul, selama 14 hari, dia tidak dalam hati menempati sel, tetapi tidak terlalu bersosialisasi dan lainnya tidak diinginkan dulu, karena kan kita belum tahu keadaan dia apakah dia karier atau OTG dan lain-lain. Selama nanti sudah 14 hari nyatakan bersih, ya bisa mengikuti kegiatan seperti biasa. Dan saya rasa di tahanan-tahanan lainnya juga akan sama prosedurnya seperti itu. Di Polri, Kejaksaan menangani sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Darto. Tadi tidak ada ya. Saya beri kesempatan sekali lagi karena masih ada dua orang penanya. Pemilu korupsi. Ada lagi? Mas. Ya, silakan. Saya Ridwan dari Bawas. Pak Nawawi kan sebelumnya sempat
maupun Payet, Pak. Membicarakan soal kasus gelap dengan pencegahan KPK, hal-hal apa saja sih Pak yang disampaikan, kemudian apakah sebelum melakukan operasi tangkap tangan ini KPK sudah mencurigai sebelumnya hingga akhirnya KPK menangkap Bupati Ketua DPRD. Oke, baik. Terima kasih Mas Ridwan. Silakan Pak. Pak, ya, Mas Ridwan, ini sama juga dengan Mas Aji sama Mas Ibnu tadi ini. Sosok ini sangat akrab dengan saya, kalau saling WA gitu. Tapi baru malam ini saya lihat ternyata lebih gagah dari saya bayangin gitu, Mas. Asli, betul. Kalau tidak keliru sekitar tanggal 11 Maret. Saya bersama tim Korsum melaksanakan giat Korsum di Kalimantan Timur, tapi tepatnya dilaksanakan di Balikpapan. Sampai ada media lokal setempat memberitakan apa yang sempat kami sampaikan dalam forum itu. Sedapatnya kebetulan waktu itu kami ada punya catatan untuk Kaltim ada kasus OTT juga, itu proyek pembuatan jalan Samarinda Bontang kalau tidak keliru, itu DJPN atau apa itu. Kami ingatkan agar di Kaltim jangan terjadi lagi OTT gitu. Sedapatnya tidak terjadi lagi gitu. Tapi nyatanya seperti ini gitu. Kami sampaikan pada waktu itu bahwa dalam kaitannya dengan PBJ pengadaan barang dan jasa ini betul-betul tidak ada lagi permainan-permainan gitu. Karena kami KPK dengan Korsum kami betul-betul memantau setiap giat yang berhubungan dengan PBJ maksud. Ancaman ini malah kami sampaikan kepada para pejabat pemerintahan maupun para kontraktor di Kalimantan Timur. Nyatanya seperti yang kita lihat sekarang. Apakah ini sudah dalam pantauan KPK kemudian sampai terjadi OTT? Benar ini kasus ini malah dalam catatan kami ini adalah penyadapan pertama yang kami lakukan pasca revisi Undang-Undang 19 2019 itu dalam catatan saya malah gitu. Jadi sekitar bulan Februari. Kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat, dan ini adalah kasus yang ini. Jadi memang sudah dipantau sejak adanya pengaduan laporan masyarakat dimaksud pada Februari. Demikian Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Saya beri kesempatan yang terakhir, kan ada tiga penanya. Ada lagi yang online, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada ini ada yang bertanya dari Deska, dari Antara. Tolong ditanya total suap berapa? Total suapnya berapa? Terima kasih. Total suap untuk saat ini ya yang sudah masuk, tadi di rekening itu termasuk yang dikategorikan suap, tapi yang lain-lain kita belum bisa jumlahkan karena nanti akan kita padu dengan kita mendengarkan dari laporan PPATK LHKPN dan hasil dari penyidikan lebih lanjut terhadap pemeriksaan beberapa saksi maupun terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh
tersangka-tersangka. Apabila ini masih ada kemungkinan berkembang terhadap proyek-proyek lain, kita bisa melihat nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini. Kalau banyak dan prototip suapnya seperti itu 10%, nanti akan kita bisa melihat apakah semua proyek dikenakan pungutan 10% atau tidak. Ini akan menjadi tantangan kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadir telah memberikan jawaban dari pertanyaan tadi Mas Rizka dan Pak. Terima kasih. Jadi saya kira sudah cukup sesuai dengan tadi yang disampaikan di awal. Untuk kata penutup, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Kawan, dan persilakan. Baik, yes. Kami ingin menyampaikan bahwa dengan giat penangkapan yang dilakukan ini, bagi KPK dan masyarakat paling tidak menunjukkan bahwa kami terus bekerja di tengah musibah pandemi 19 ini, di tengah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami ingin katakan bahwa kami terus bekerja dan pada setiap penyelenggara negara dengan giat penangkapan ini, sinyal bahwa kami terus melakukan pemantauan. Mata KPK adalah mata masyarakat yang kemudian disampaikan kepada KPK. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Awi. Dengan demikian berakhir acara malam hari ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman.